Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Penyanyi Odi Agam meninggal dunia pada Rabu 27 Oktober 2021 sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rencananya jenazah akan langsung dimakamkan sore ini. Keluarga berencana memakamkan Odi Agam di TPU Kemiri, Rawamangun. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan pihak rumah sakit tempat Odi Agam meninggal dunia. Saat ini jenazah almarhum musisi senior itu masih berada di rumah sakit. Proses administrasi masih dilakukan untuk membawa jenazah tersebut ke rumah duka. Meninggalnya Odi Agam mulanya disampaikan oleh Stanley Tulung. Ia mengunggah foto Odi Agam beserta keterangan wafat penyanyi 68 tahun tersebut. Sebelum wafat, Odi Agam sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Persahabatan sejak 7 Oktober 2021. Berdasarkan riwayat penyakitnya, ia diketahui menderita stroke sejak tahun 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Odi Agam bukan hanya menderita stroke, ia juga terkena komplikasi termasuk sakit ginjal.